Ratu Rock Ella mengingatkan pengguna media sosial agar tidak membuat tuduhan melulu terhadap selebriti yang didakwa menyokong produk jenama berkaitan Israel. Menurut Ella atau Norzila Aminuddin, 58, semakan perlu dilakukan sebelum menyenaraikan artis tempatan dalam gerakan blokad 2024 bagi memastikan mereka benar-benar pro-Israel. Menurut Ella, sekiranya seseorang itu tidak banyak berkongsi mengenai situasi semasa di Gaza, tidak bermakna mereka kurang prihatin. Tambahan lagi, Ella mengakui berpegang kepada prinsip sehingga menolak tawaran beberapa jenama fesyen yang mempunyai kaitan dengan Israel. Sehubungan itu, Ella membuat keputusan sebegitu kerana prinsipnya hanya mahu pastikan produk yang dia wakili mempunyai elemen kemanusiaan. Ella berkata dia sanggup menolak tawaran lumayan daripada beberapa jenama mewah antarabangsa yang dikaitkan dengan Israel. Tambah Ella lagi, gerakan blokad 2024 bermula di pertunjukan Fashion Met Gala di New York pada 6 Mei lalu sebagai bantahan terhadap selebriti yang membisu mengenai penindasan Zionis terhadap Palestin. Justru, masyarakat sekeliling perlu membuat semakan dahulu sebelum memboikot selebriti. Apapun, diharapkan semua artis yang tersenarai tidak melatah dan berpegang teguh dengan prinsip masing-masing.